tentang pertanyaan brother radio saya dari malaysia oh sama juga yo ya ya macam okay, mana sebenarnya brother tu dia nak cakap uh, siapa yang menciptakan nabi isa sebenarnya dan apakah maksud awak tu siapa yang menceritakan nabi isa siapa yang menceritakan sugar siapa yang menceritakan dunia dia nak tahu siapakah tuhan nabi isa bukan dia cakap nabi isa tu tuhan Yesus itu Tuhan. Jadi macam ini, terang, Syaira, eh? ya Syaira, yeah. macam inilah Tuhan Yesus itu bukanlah Nabi Isa. Yeah, macam mana lah, Bang Syaira ini? Oke. Okay. Siapa yang menciptakan Nabi Isa? Saya tak tahu. Okay, Karena Nabi Isa siapa... itu bukan Nabi saya, bukan Tuhan saya, bukan siapa-siapa okay. saya. Oke. Okay. So, Oke. Okay. Siapa yang menciptakan Yesus? Mas, siapa, siapa yang menciptakan Tuhan? Tuhan Yesus? Gitu? Ya. Yeah. Ada, karena Sama dia sang pengisip? pencipta. Dia sang pencipta. Uh. Nih, macam ini, dengar. ya okay. uh, Firman Tuhan tertulis di Kolose 1, ayat 15-17. Okay. Dia adalah okay. gambar Allah yang tidak kelihatan, wujud Allah yang tak kelihatan. Dialah yang okay. sulung, yang awal, dari segala okay. yang telah diciptakan. Karena dialah sang pencipta, baik di surga maupun di bumi. Dialah yang menciptakan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dialah yang menciptakan penguasa, menciptakan kerajaan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu untuk dia dan untuk dia. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada dan segala sesuatu terkandung di dalam dia. Makanya bang abang tahu nggak bukti validasi bahwa Tuhan Yesus sang pencipta. Hanya Alkitab yang bisa menjelaskan bagaimana cara Tuhan harus menciptakan langit dan bumi selama enam hari, dan pada hari ketujuh Dia berhenti dari penciptaan itu karena Dia sudah menciptakan dengan begitu baik dan sempurna. Makanya, seluruh dunia, seluruh dunia, saudaraku mengikuti tujuh hari dalam seminggu itu dari Alkitab. Dan 30 atau 31 dalam satu bulan 365 hari dalam setahun 100 tahun dalam satu abad Itu dari Alkitab Karena Tuhan Yesus menciptakan Bintang matahari dan bulan Yang tertulis di kejadian 1 ayat 14 Biarlah itu benda-benda penerang itu menjadi tanda Yang menunjukkan masa-masa yang tetap Dan hari-hari dan tahun-tahun eh. Itu bukti validasinya saudaraku <laughs> Okey. Ya. Sekarang ni macam tadi lah. Okey saya nak tolong clearkan yang berada tu lah. Sebenarnya dia nak cakap kalau betul Jesus tu oh, Tuhan kenapa dia turun ke bumi dan awak mau tanya Tuhan Allah tu macam mana bentuk dia? Betul tak? Okey. Okey saya terangkan. Baik. Boleh saya terangkan? Oh kamu mau menjelaskan bentuk Tuhanmu gitu? Okey, ya. Ya, silakan saudara. Okay. Sebenarnya Allah ni tuan tuan saya Allah dalam Islam dia tidak menjadi zat ataupun jisim ataupun bentuk. Macam abang tu cakap tuan dia tuan Allah dia di mana-mana. Allah tu tidak bertempat tapi dia menjadikan dunia, menjadikan syurga dan neraka. Okey. Uh, Allah ni dia Oke okay, saya, dulu bang. Hadis, dia ber, saya dia ber, dulu bang dia ber, dia hadis dulu bang dia dia tidak dia tidak bertempat tapi ada di mana-mana macam mana ni Ya dia lebih dekat daripada urat leher saya Lebih dekat dia daripada ular itu. leher Ya dekatnya macam mana bang Dekat dia seperti angin Oh jadi Tuhanmu angin Kabu kabu, kabu, kabu boleh merasa angin kan Ha Ya angin jadi itu memang dia termasuk zat gas. Tapi kamu boleh nampak dia tak? Ya, tapi dia ada gitu, non materi yaitu Sama jadgas. lah. gas. Sama ya. Lah. Allah nah, kalau eksistensi dia tidak, tidak eksistensi dari Tuhanmu apa? Dia tidak berjisim. Kami tidak boleh menggambarkan Tuhan kerana Allah tu dia telah menghantar utusan seperti Yesus, dia mata Yesus, dia menghantar Nabi Muhammad. Cuma uh, begini Bang Sairal, Bang Sairal, Bang Sairal jangan terlalu uh, jangan terlalu ini ya. terlalu apa ya? terlalu bablas uh, ngeklaimnya. Okay. E itu adalah klaim yang tak masuk akal. Jumhur Kita sejarawan kamu... jumhur, jumhur sejarawan mengatakan bahwa Islam lahir di abad ke-7. Sebelum abad ke-7, ya. Sebelum abad ke-7, sebel, sebelum Islam muncul di abad ke-7, Alkitab sudah terlebih dahulu ada, Bang di mana Alkitab menuliskan yang disaksikan para nabi dan para rasul bahwa Tuhan itulah sang pencipta segala sesuatu dan Dia telah menunjukkan kemahakuasannya kepada semua umat ciptaannya ya kepada umat ciptaannya dan di mana kemahakuasannya itu disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Jadi mohon maaf bang, kalau kalian ngeklaim seperti itu ya bebas. Tapi coba kami yang mengatakan seperti itu pada karena Alkitab itu yang pertama sekali ada bahwa Tuhan itu yang pertama sekali muncul coba kami klaim yang kamu bilang itu bahwa bahwa tuhan yesus yang menciptakan tuhan dan sebagainya apa enggak nih nah, Bang? nah jadi tolong bang janganlah mengklaim sesuatu hal yang tidak masuk akal ya masa orang belakangan kita kita muncul itu. mengklaim sesuatu yang pertama muncul yang awal muncul kemana ya bang ini aduh oke okay, lah 50. bang terima kasih bang gak apa apa bang aduh eh, kamu klaim enggak apa enggak mau nah, ganti dulu nah, sama leng nah, kamu nah, kalau nah, bicara nah, enggak nah, pakai nah, data ah tak boleh tak boleh tak boleh Males. Nah, kalau nah, nah, bicara itu pakai data bang aku paling malas klaim seperti itu tolong bang kalau bicara pakai data bang Satuan ah, Yesus katanya itu sama Tuhannya orang Alkitab aja sudah dari awal ada kan gak masuk akal